آياتها ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام أفواجا جماعة بعدما كان يدخل فيه واحد واحد جماعة Jemaatin, ba'da ma kana fihi wahidun wahidun Wadhalika ba'da fathi makkah ja'ahu min aqtar al-ardi ta'i'in fasabbih bihamdi rabbika ay mutalabbisan bihamdi wastaghfirhu innahu kana tawwaba wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah yuk Yukthiru min kaulin subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih وعلم بها أنه قد اقترب أجله وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة عشر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه سورة النصر سورة النصر ada yang mengatakan surat ini adalah surat at surat perpisahan. Oh, karena na, Nabi meninggal setelah tidak lama setelah turunnya surat ini. Madaniyah salatu ayat wa hiya suwaril Qur'an paling pendeknya surat dalam Al-Qur'an. Surat An-Nasr Al ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ida ja'a nasrullah Ay ida nasrullah Jika benar-benar terjadi bantuan Allah Maf'ul bihnya Nabi Yahudi. Bantuan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adai atas mutus atas musuh-musuh nabi. Jika datang bantuan Allah terhadap nabinya atas musuh-musuhnya. Wal fathu dan datang pula al fathu, ay fathu Makkah, dikuasanya kota Mekah. Karena dengan dibukanya kota Mekah itu berarti futuhul Islam, terbukanya agama Islam. Hmm? Sentral Islam sudah dikuasai. nas dan kamu menyaksikan manusia di saat itu. Yadkhuluna hmm? dinillah. Mereka masuk di dalam agama Allah itu Islam afwaja ai jama'at dengan kelompok-kelompok besar bergelombang masuk Islam, bukan satu-satu, tapi masuk Islamnya itu bergelombang dari penjuru, segala penjuru Arab saat itu. Ba'da makan setelah adanya masuk Islam mereka yadkhulu fi wahidun wahidun. Asalnya satu-satu itu pun setelah banyak teror masalah Wadali itu terjadi setelah terbukanya kota Mekah dikuasinya kota Mekah. jaal Arab datang orang-orang Arab -orang min aktor Arab daripada penjuru bumi toyin dalam keadaan taat sebetulnya bukan Arab saja tapi manusia dari segala jagad. Ketika datang mereka masuk Islam dalam keadaan jamaah, dalam keadaan kelompok-kelompok hmm, besar yang masuk Islam, fasabih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, wahai Muhammad, ay rabbak, dengan memuji Tuhanmu, mutalabbisan bihamdih, melakukan pujian terhadap Tuhan wastaghfirhu dan memohon ampun kepada Allah innahu kana tawwaba sungai Allah ada maha menerima taubat wa kana sallallahu alaihi wasallam dan ada Rasulullah wasallam, ba'da nuzuli hadis surah setelah turunnya ini surat yukthiru memperbanyak min gauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih memperbanyak baca ini. Karena melaksanakan perintah Allah fasabbih subhanallah wa bihamdi wa bihamdi wa bihamdi rabbik subhanallah bihamdi wastaghfirhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Wa alim biha dan mengetahui Rasulullah dengan ini surat annahu gadiktara ba ajalu benar-benar telah dekat ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka nafat Makkah adanya dikuasainya kota Makkah di Ramadhan ada di bulan Ramadhan sanat zamanin di tahun ke-8 di tahun ke-8 wa tufiya sallallahu alaihi wasallam dan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam fi rabiul awal ada di bulan rabiul awal sanata ashrin di tahun ke-10 Maksudnya di tahun ke-10 ini adalah pas 10 tahun. Hmm? masuk ke 11. Jadi Nabi itu hijrah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bukan Muharram hijrahnya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau Wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. 10 tahun setelah hijrah beliau. Kalau dihitung dari Muharram, berarti Rabiul Awal itu 2 bulan setelah bulan Muharram kan? Masuk ke 11. Masuk ke 11. Ini Surat bisyarah ya kabar gembira kepada Rasulullah bahwa dakwah beliau dia ketika sudah sempurna enggak perlu dakwah satu persatu Allah akan mengiring mereka datang kepada Nabi. Kalau asalnya Nabi datang kepada mereka untuk berdakwah tapi ada di akhir umur beliau mereka datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Dan Menjadi satu kebiasaan, kalau sudah sempurna, berarti selesai tugas. Untuk kemabian, tidak ada selesai tugas dengan pensiun. Kalau sudah selesai tugas, ya berarti harus meninggalkan dunia ini. Hmm? Kalau sudah selesai tugas, berarti harus meninggalkan dunia, nggak ada pensiun, enggak ada takzil tidak ada azal, nggak ada digeser atau digantikan lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Karena itu sebagian sahabat ada riwayat Abbas, ada riwayat Sina Umar, ada riwayat Sina Abu Ketika turun surat ini nangis. Nangis, ditanya kenapa nangis? Eh, ini kabar kematian Rasulullah. Kalau udah nggak ada tugas lagi, ya udah berarti sudah selesai. Tugas kenabian daripada itu berarti kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Fathu Makkah ini kunci kemenangan Islam memang dikuasanya kota Mekah. Asalnya ada dua kelompok besar yaitu Banu Bakar dan Khuza'ah ini selalu bertiga ini Banu Bakar dan Khuza'ah ini Banu Bakar ini dini oleh orang-orang musyrikin Khuza'ah dibekingi oleh Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah Mereka terjadi satu perjanjian yang, eh, apa, untuk tidak ter, eh, semua yang dalam bekengan atau perlindungan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu tidak boleh diambil alih oleh orang Islam. Demikian juga yang dalam bekengan orang Islam, akhirnya. Terjadilah pengkhianatan, ternyata Bani Bakar ini membunuh Bani Khuza'ah. Khuza'ah. Ketika itu terjadi, datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka meminta tolong, kata Nabi, "La nusirtu in lam ansurkum. Aku tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan kalau enggak menolong kamu. Langsung Rasulullah memerintahkan untuk siap-siap berangkat ke kota Mekah. Ini sebab Fathu Mekah ini. Abu Sufyan ketika melihat sudah terjadi pengkhianatan begitu, ini bahaya ini. Kita mau buat perjanjian baru lagi. Kita mau berbuat perjanjian lagi lagi nyusul ke kota Madinah, Abu Sufyan. Sampai ada di kota Madinah, Abu Sufyan mengusulkan kita buat perjanjian baru lagi aja, Muhammad. Ini kesalahan kita, kita buat perjanjian lagi, kita gak akan mengulangi lagi, Rasulullah menolak. Enggak bisa. Kompakkan berangkat. Alhasil, ringkas cerita di situ. Sampai terkumpul 10.000 kaum muslimin dari penduduk dari segala suku Arab. Malah ada menyatakan 12.000. Abbas paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam udah melihat ini bahaya ini. Kalau memang orang-orang Gures tidak menyerah, ini bahaya. Bisa habis dah cerita Gures ini. Ada di kota Mekah. Maka Abbas bin Abdul Muttalib ini ingin menyadarkan mereka. Kok enggak taunya si Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam dan Budair bin Warqa ini waktu itu lagi apa ya? Tejasas, lagi memata-matai, neliti kekuatan yang dibawa oleh Rasulullah untuk ke Kota Mekah ini. dan Nabi merentahkan, tuh strategi Rasulullah setiap orang harus menghidupkan obor sepuluh ribu semuanya menghidupkan obor sepuluh ribu menghidupkan obor melihat begitu, gemeter ini waduh, nggak mungkin akan kita bisa tangani akhirnya ketemu dengan Abbas, paman Rasulullah Bu Sufyan, ayo ikut sama aku. Menghadap sama Rasulullah. Ikut dibonceng dua temannya pulang. Dibonceng. Keliling satu persatu, kelihatan fulan, kelihatan fulan sampai ketemu Zainal Umar. Loh, ya aduh Allah, musuh Allah ini di sini. Ala hal kata dia, kita enggak usah pernah nggak usah nyerang dah kita habisi ya di sini mau izin sama Rasulullah. Wakilnya sama Abbas, bumbung dorong ini, Sena Umar. Cepat-cepat dibawa menghadap Rasulullah. Enggak tahunya Sena Umar nyusul. Ya Rasul, Alhamdulillah Allah sudah sediakan untuk kita ini musuh ini. Izinkan anak untuk menebas. Umar, enggak begitu kata dia. Udah, sekarang biar dibawa sama Abbas, nanti enggak usah ikut-ikut. Akhirnya, sama Abbas, huh? Abbas, paman Rasulullah ini ngasih masukan dengan Nabi. Ya Rasul, ini Abu Sofyan, orang dihormati dan dia senang untuk dibanggakan. Coba dikasih porsi, ya Rasul. Udah esok harinya. Rupanya Abbas, Abbas si Abu Sufyan enggak punya kekuatan lagi. Masuk Islam dah. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abbas masuk Islam baru Rasulullah ngasih porsi. Gimana ya Rasul? Apakah akan habis semuanya orang Quraisy yang ada di kota Makkah? Gimana cara penyelesaiannya? Kami tidak mau perang, kata Rasul. kami di sini bukan untuk perang. Malah saat bin Ubadah dia pernah mengatakan, ya Abu Sofyan, Ini hari perang, Abu Sofyan. Habis-habisan. Kata Nabi, Hilah, ada Ini adalah hari rahmat. Kata. Ini adalah hari rahmat. Seakan-akan sahabat menyatakan ini hari jatuhnya orang-orang Quraisy. -orang Tapi Rasulullah menyatakan tidak, ini adalah hari rahmat wa anallah yu'izzu dan Allah sekarang memuliakan orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW menyatakan man dakhala dara Abi Sufyan bahwa amin. Wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin. Wa man dakhala al-masjid Amin. Dah penduduk kota Mekah sampaikan kepada mereka siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk masjid aman dan siapa yang masuk rumahnya dikunci aman. Yang di tengah jalan habis. Muhammad Mas ma, Abu Sufyan pulang kasih tahu, eh yang masuk rumahku aman. Masuk rumahmu nggak mungkin semuanya akan muat. Give, enggak diteruskan ada yang masuk masjid aman, yang masuk rumahnya sendiri aman semuanya. Akhirnya mereka betul-betul terkuasai kecuali ada beberapa orang mereka harus dibunuh walaupun diastaril Ka'bah. Walaupun ada dia bernaung ada di Ka'bah diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Udah ini penyakit enggak bisa diobati. Harus dihabisi. Kemudian setelah terjadi itu semuanya dan Rasulullah seringkali cerita sampai menghancurkan segala berhala di sekitar Ka'bah, beliau masuk ada di Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy sudah enggak punya hati dah. Wah, habis dah kita. Masalah sudah kita ini. Mereka di hadapan Rasulullah s.a.w., Alaihi dalam keadaan seperti orang-orang tawanan. Kemudian Nabi menyatakan, mata rona biko. Yang kamu lihat sekarang kira-kira apa yang aku akan kerjakan? Inti yang pernah melempar anak, yang pernah nyaci anak, yang ngejar-ngejar anak mau membunuh waktu sebelum hijrah. Mata rona biko. Sekarang apa yang aku, aku lakukan kira-kira? Yang kamu ketahui apa kira-kira? khairan kata dia. Kami melihat kamu akan berbuat baik. Akhun Karim, wa ibnu Karim. Saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. insyaallah Allah Abu Khair, inti abai inti baik, inti baik di inti inti orang baik Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi idhabu fa antum mutalaqa. Udah sekarang kamu bebas. Kamu saya nyatakan bebas. Sudah. Kamu bebas hidup seperti biasa. Akhirnya mereka semakin bagaimana melihat kondisi setelah masuk Islam ternyata mereka diperlakukan biasa, tidak dikucilkan. Yang terhormat tetap terhormat. Malah harta rampasan semuanya tadi itu kepada pemimpin-pemimpin Arab saat itu dikasih bagian yang luar biasa. Ada yang dikasih 100 unta. Hmm? Begitu banyak Rasulullah bermurah memberikan hal yang demikian Jadi Islam itu tidak menjatuhkan kehormatan. Malah dalam hadis Rasulullah bersabda khiyaruhum fil Islam khayr umri jahiliyah idza faqahu orang-orang yang mulia dalam masa Islam itu adalah orang-orang yang dahulu mulia dalam masa jahiliyah dengan catatan mereka punya ilmu tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi raja Hindu kalau masuk Islam dia tetap jadi raja. Hah? Raja Kristen kalau masuk Islam Orang terhormat, orang nomor satu, ya dijadikan nomor satu. Jadi islam itu tidak menjatuhkan, tidak. Tapi tidak mau dinistahi Tuhan, dinistai itu agama, itu islam. Hmm? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini juga, perlu kesabaran untuk mendapatkan nasr. Eh? Jadi enggak langsung datang masalah, datang bantuan Allah, tanpa ada satu usaha. Nabi Muhammad diperintahkan usaha. 10 tahun diganyang habis 13 tahun diganya habis bisa bisa Nabi kota Mekah. Setelah itu hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah 10, ta 10 tahun apa? 10 tahun ya, 9 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun setelah hijrah masuk ke 9 baru di situ ada Fatah Mekah Ah, dan di situ berbondong-bondonglah umat Islam masuk. Ya perlu usaha, ini jangan minta spontanitas. Wa anna Bantuan Allah itu wa anna nasr bantuan Allah itu bersama kesabaran. Enggak sabar ya enggak akan dapat bantuan Tuhan. Sampai di antara mereka itu mata tanya, "Mata Nasrullah kapan bantuan Allah?" Katanya, dibantu kita. Mata Nasrullah." Maka Allah tetap menjanjikan ala inna nasrullahi kharib. Bentar lagi pasti akan datang Nasrullah. Wah, inti juga begitu dalam dakwah, dalam itu kapan-kapan gerib insyaallah. Yang, yang, yang yang penting jangan putus asa teruskan. Itu pasti akan datang. Kemudian kalau sudah datang Nasrullah dan Fatah, dakwanya henti akan gampang. Allah akan buka hati manusia dan mereka semuanya akan diarahkan kepada kamu nantinya. Enggak perlu kamu bita'ab. Cuma ketahuilah, ketika sudah tamamul amr, itu berarti dalalah ala intihail amr. Kalau sudah sempurna itu masalah, berarti sebentar lagi akan selesai itu masalah. Udah sempurna proyeknya ya berarti udah selesai proyek itu. Habis dah selesai proyek itu. Nah kalau sudah dakwah ini sudah selesai ya berarti siap-siap dah sebentar lagi akan habis selesai juga dalam kehidupan dunia ini. Itulah yang dilakukan, yang dikabarkan oleh Allah. Kemudian bagaimana untuk kalau sudah selesai melihat sudah sempurna, tasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawabah udah ditunggu ajal Israel datang dengan memperbanyak tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Lihat bagaimana Nabi sudah selesai semuanya diperintahkan untuk bertasbih dan Allah. Mensucikan Allah, memuji Allah, istighfar. Ini adalah pengajaran untuk tawaduk kepada Tuhan. Mimbab hasanatil abrar sayyiatil Jangan melihat keberhasilan kamu itu adalah satu kesempurnaan. Binisbah fi dinisbatkan dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tidak sebanding. Tidak sebanding dengan kemuliaan Allah dengan keagungan Allah. Fi subhanahu wa taala. itu adalah sahir yang Allah. Karena itu Inti harus barengi dengan istighfar dan semua amal kebaikan kamu. Karena itu setiap habis sholat kita dianjurkan untuk baca apa? Astagfirullah. Padahal ini tidak maksiat kan? Sholat. Astagfirullah al-Azim, Astagfirullah al-Azim. Setiap inti ibadah dianjurkan untuk istighfar. Kenapa? Karena nilai ibadah kamu itu dibandingkan dengan keagungan Allah adalah kecil. Enggak layak, enggak layak. Sama dengan kalau ngasih raja duit atau hadiah roti begitu Minta maaf raja seadanya. Enggak pantas ngasih roji ini enggak pantas minta maaf. Minta maaf masih padahal ngasih. Begitu juga kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan melihat besar. Minta maaf sama Allah, ya astagfirullah. Allah minta maaf ya Allah. Enggak layak, enggak layak. Salatnya kita, ibadah yang kita enggak layak. Nabi aja diperintahkan istighfar, enggak layak. Apalagi ibadah kita semuanya. Atau ada menyatakan istighfar di situ li'irtiqai ar-rutab karena naiknya martabat setiap saatnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk istighfar. Wallahu a'lam.